Pagi ni kita nak tuai labu ni. Tinggal sebiji ni je. Yang lain dah habis dah. Sebiji labu ni je. Nak tuai. Dengan ambil pucuk-pucuknya sekali. Boleh buat masak lemak. Buah labu dan pucuk labu. Moh. Okey, kita petik eh. Potong ini labu. Okey. Okey, kita ambil pucuk dia pula. Pucuk labu. Pucuk kedua. Pucuk keempat. Pucuk kelima. Pucuk keenam. Pucuk ketujuh. Pucuk kelapan. Pucuk kesembilan. Pucuk kesepuluh. Pucuk kesebelas. Pucuk ke-12. Pucuk ke-13. Pucuk ke-14. Pucuk ke-16. Pucuk ke-18. 17. Dan pucuk ke-18. Pucuk ke-19. Pucuk ke-20. Pucuk ke-21. Pucuk ke-22. ke-23. Pucuk ke-24. Pucuk ke-25. Pucuk ke-26. Pucuk ke-27. Pucuk ke-28. Pucuk ke-29. Pucuk ke-30. Pucuk ke-31. Pucuk ke-32. Pucuk ke-33. Pucuk ke-34. Pucuk ke-35. Weh, ada buah. Buah baru. Tengok. Ui, besar. Ha, tapi tak ada petik lagi. Budak lagi. Jauh beza dengan ni. Ha. Dengan yang dalam dalam bekas ni. Ha. Ni besar. Ni masih budak lagi. Ni ha, tuayan labu pagi ni. Labu besar sebiji. Dengan 35 pucuk labu. Sekejap lagi. Dari dapur Dira akan masak. Masak lemak labu, buah dan pucuk dia. Okey, tata.